Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di YouTube channel Haniasya. Ini adalah video lanjutan Museum Bala Putra Dewa. Di video sebelumnya, saya sudah memperlihatkan perahu ini ya. Ini adalah perahu asli loh, yang terbuat dari pohon yang dikeruk. Nah, perahu ini ditemukan di daerah Keramasan Kertapati. Saatnya kita menuju ke pusat daya tarik di Museum Bala Putra Dewa ini. Ini dia. Ada yang tahu ini apa? Benar sekali, ini adalah rumah limas. Gambaran rumah limas akan kita temui di uang pecahan 10.000 terbitan lama ya. Masih ada yang simpan gak? Nah, wujud aslinya ada di halaman belakang Museum Bala Putra Dewa. Diberi nama rumah limas karena atapnya yang berbentuk limas. Rumah limas adalah rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan ya. Hampir seluruh bagian rumah limas ini terbuat dari kayu loh. Kayu yang digunakan juga bukan sembarangan kayu ya teman-teman. Jenis kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di Palembang, Sumatera Selatan loh. Saatnya kita masuk ke dalam teman-teman. Jangan lupa sebelum masuk sendalnya dibuka ya. Ini pertama kalinya Mami Hania dan Kakak Hania masuk ke dalam rumah limas ya teman-teman. Suasana di dalamnya membawa kita seperti ada di masa lalu dan bisa merasakan kejayaan di masa-masa Kesultanan Palembang. Rumah limas mempunyai banyak filosofi ya teman-teman, terdiri dari 5 tingkatan dengan makna yang berbeda-beda. Dan di setiap ruangan diatur berdasarkan penghuninya, yaitu usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, serta martabat. Fakta menarik lainnya, rumah limas dibangun menghadap ke arah timur dan ke arah barat ya teman-teman. Yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Rumah yang menghadap ke arah barat berarti melambangkan kehidupan baru dan rumah yang menghadap ke arah timur melambangkan akhir dari kehidupan. Wah, kayak akan filosofi ya teman-teman. Sebab itu, rumah limas ini masih dipertahankan keasliannya, walaupun sudah berusia ratusan tahun. Rumah limas ini salah satu yang menjadi magnet untuk wisatawan berkunjung ke Museum Bala Putra Dewa. Sebab itu, jika teman-teman berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, jangan lupa ya berkunjung ke Museum Bala Putra Dewa. Karena Sumatera Selatan tak hanya dikenal dengan kuliner khasnya, yakni pempek Palembang, namun juga terkenal dengan rumah adat limasnya yang unik dan menarik untuk kita ketahui sejarahnya. Oh ya teman-teman, tidak semua ruangan yang ada di rumah limas ini dapat kita masuki ya. Jadi mohon dibaca ya aturan-aturannya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton YouTube channel Haniasya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.